الله ونفعنا به ولم يكن في <applause> الدارين امين ذكر اللباس والخاتم كل من الطعام ما تشتهي والبس من الثياب ما يشتهي الناس قال عمر لسلمان رضي الله عنهما وقد قدم عليه ما الذي بلغك اني مما تكره فاستعفى فألاح عليه فقال بلغني ان لك

cincin pakaian minimalnya menutup aurat baik bagi laki-laki dan perempuan adapun jenis dan semisalnya itu yang penting tidak menghilangkan marwah, martabat atau harga dirinya. Jadi nggak perlu yang mahal atau yang mewah. Yang penting harga diri, martabat atau marwahnya itu terjaga dengan menggunakan pakaian tersebut. Kalau misalnya pakaian itu menghilangkan harga dirinya, maka tidak pantas untuknya. Karena itu, orang itu berbeda. Orang yang berilmu atau orang yang mencari ilmu, pakaiannya itu semestinya berbeda, tidak sama dengan pakaiannya. Orang yang sama sekali tidak mencari ilmu. Tapi nyatanya yang mencari ilmu katut dengan orang-orang yang nggak mencari ilmu. Yang mencari ilmu niru yang nggak mencari ilmu dalam pakaian dan semisalnya. Ini mestinya mereka yang mengikut tapi yang mencari ilmu yang mengikut. Ini menandakan bahwa dia tidak sempurna atau terpaksa dalam mencari ilmu terpaksa, hanya apa? mengikuti orang-orang yang nggak mencari ilmu pakaiannya atau mungkin potongan rambutnya atau gaya hidupnya dan yang lain sebagainya, padahal kalau kita perhatikan gaya hidup mereka dari pakaian, rambut yang ditiru adalah orang-orang yang sama sekali tidak bernilai di sisi Allah Bahkan terkadang mereka yang ditiru mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang nasara. Eh, ada orang yang mencari ilmu mondok, belajar. Tapi ketika berada di pondok atau pulang dari pondok, yang ditiru mereka-mereka itu. Pakaiannya, potongan rambutnya, dan semisalnya. Ini keliru. Semestinya pakaian yang kita pakai ini yang istimewa. Kenapa? Karena meneladani mengikuti orang-orang yang mulia, yang mana orang-orang mulia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi kalau kita mengganti pakaian kita menyerupai mereka. Karena menyerupai mereka sama sekali tidak menguntungkan pakaian kita ini justru yang menguntungkan karena mengikuti orang yang mulia dengan mengikuti orang yang mulia sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dikumpulkan digabungkan dengan mereka orang-orang yang mulia man tasabbaha bi gomin minhum menyerupai suatu kaum maka dia dari mereka bahkan dia di dalam sebuah syair kalau kita tidak bisa meniru amaliah mereka secara sempurna, tidak bisa meniru keilmuan mereka secara 100%, maka kita perlu menyerupai mereka. Oh, mereka gigi semangat dalam mencari ilmu, kita semangat mencari ilmu. Walaupun tidak bisa seperti mereka, tidak sampai seperti mereka, tapi kita meniru. Sebagian dari apa yang mereka melakukan, kalau sudah seperti itu, nggak rugi. Keberuntungan, keuntungan yang kita dapatkan. Faihlam takun mislahum, fata kirami, Nah, Jika kamu tidak bisa menjadi seperti mereka, maka serupakan diri kamu dengan mereka. Kenapa? Karena menyerupakan diri dengan mereka falahu, ya, keberuntungan, kebahagiaan. Nah, karena itu, pakaian ini, walaupun nampak atau dinyatakan kuno, ketinggalan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, ini membuat kita mendapatkan keberuntungan. Mereka beranggapan kuno, tapi tidak justru ini yang modern dan ini yang mendapatkan hasil. Sekarang itu jangan peduli omongan, oh, yang penting peduli hasil. Hasilnya. Nah. Isin aku sungkan sarungan tok Sing celok cekakan antok dak isin kon sarungan tok isin, goblok temen. Isin aku kofian tok. Sing topian dak isin. Bahkan terkadang rambut model 10 warnanya ndak izin padahal ditolak ya nona, api eh. kamu dengan pakaian yang bagus yang bersih lah yang layak izin deh wale ya, perlu disetrum ya, biar kembali normal akalnya ini ya. ini pakaian yang menghasilkan keuntungan keberuntungan kamu malu pakaian yang mau mendapatkan murka kamu senang. Bahkan memakainya dengan merasa ganteng atau cantik. Ini kuali. Kuali. Pakaian seperti ini, ini enggak perlu malu. Mau kita naik bis, mau kita naik kereta, mau naik pesawat, enggak perlu malu. Ditelok wong jarno. Berarti kan artis dilihat orang. Ya. wong, tinggal niatnya kita, mudah-mudahan dapat hidayah mereka, mudah-mudahan dapat hidayah, pahala kita. Ditelok wong, ketok toilet, mau toilet. Nah itu apa-apa nah. Tapi mudah-mudahan dapat hidayah Jaga akhlaknya nah. Lo dapat pahala nah. Kenapa? Dengan harapan membuat mereka mendapatkan hidayah Bertobat dan yang lain sebagainya Sinubak besarungan izin yang di pinggir jalan pakaiannya soak soek kadang kelambini sengojo di walak walik ndak malu kuping bagus-bagus gini dipolongi sak geden-geden ndak -geden, izin pede mereka percaya diri kadang ya coret-coret tuh mukanya Nggak malu, pede, padahal ini nggak Apa bagusnya coba? Bersih-bersih dicoret-coret. Atau dikasih misalnya beberapa titik. Jika itu andeng-andeng misalnya. Apa api? Dan api. Tapi percaya diri mereka. Pakaian yang bagus, yang rapi diajarkan oleh Rasulullah kemudian kita malu. Loh, ini justru yang perlu percaya diri, nah, tapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak yang sarungan, naik bis, naik kereta, atau pesawat. Kalau dulu jarang, nah, seisin ke nah, nah Makanya perlu kita eh, tidak malu memakai pakaian karena ini bisa membuat kita mendapatkan keberuntungan. Lah, <tuh> di sini dikatakan kul makanlah dari makanan yang kamu senangi makanan yang kamu senangi makan makanan yang tidak kamu senangi jangan dimakan kenapa? karena membuat kamu akhirnya menghinanya dan itu dilarang oleh Rasulullah Rasulullah itu tidak pernah menghina makanan makanan yang dimau dimakan makanan yang gak dimau gak dimakan sama Nabi ditinggalkan nggak menghinanya nggak seneng nyoba nggak enak lah keliru nggak seneng jangan dimakan supaya kamu nggak menghina Rasulullah tidak pernah menghina makanan makanya sifatnya Rasulullah itu apa yang ada dan disenangi dimakan yang nggak ada nggak dicari kalau ada nggak disenangi ya nggak dimakan enak nggak perlu menghinanya Semangatnya sampai yang cuka pun dipuji oleh Rasulullah. Ni'mal idam al-khal. Sampai dipuji oleh Rasulullah. Enggak menghina. Kita kadang, waduh. Kenapa kamu makan kalau kamu enggak mau? Kalau kamu enggak mau, enggak usah makan. Kalau kamu seneng makan. Kalau kamu enggak tahu itu ndak enak, kemakan ya sudah nggak usah dicaci tinggalkan ya tinggalkan kasih yang mau karena itu kalau makanan itu kita belum tahu jangan digigit potong dengan tangan sekiranya kita nggak mau kita nggak menghinakan dan kita nggak membuang tapi bisa kita beri yang yang lain potongannya bukan gegas gigitan nggak seneng PN Ya, kalau tadi istrinya mungkin gelem, anaknya mungkin mau. Lah kenceng, nih, belenak, Apalagi ngelihat, waduh kuda lihatmu nih. Nah, Nggak pernah sikatan misalnya, ya udah gelem. Nah, makanya sebelum kita kalau makan pakai tangan. mau teruskan, tidak mau kasihkan temen, tidak jijik temen, kenapa? Potongannya bukan dengan gigi tapi dengan tangan. Nah, sama dengan kalau kita makan talaman, oh cok dagingnya dijekik dicokot, mana dijelek meneng. Aduh, ini nggak tahu adab ini, nggak tahu akhlak bukan adabnya seperti itu. Potong pakai tangan, bukan potong pakai gigi dibalik meneng. Waduh, itu terjadi itu bukan nggak terjadi terjadi. Ya, kalau gitu, coba perhatikan kalau hol-hol, gue leo hol, hol, no hol meneng, leo no hol-hol, meneng, ya harus hilang. Seperti itu, orang yang makan langsung, kan? -no. Dibalik, Orang seperti itu telah entak, ya. Ini kata-kata yang usir, ini. Kata dikawal kapes, tak Langsung kek, no, Pak, sampaikan kawal ini tak talami, balik, no meneng, talami, no, no. Ya, itu tidak pantas pakai foto pakai tangan nah. karena itu kul mim ma, mim ma, apa minat makanlah dari makanan yang kamu senangi wal bas minat siap nas pakailah pakaian ya pakailah pakaian ma nas yang tidak dihina orang yang tidak dicela orang ya, pakaian yang layak pakaian yang pantas Ya, pakaian yang layak, yang pantas sesuai syariat, ya, sesuai syariat. Pakai pakaian yang seperti itu. Wah, aku senang pakaian ini, ya, tapi orang nggak seneng. Membuat orang akhirnya apa? Membuat orang mencaci, membuat orang menghina, atau membuat orang ngerasa nih jangan. Laki misalnya tegas, gagah, gawe ping misalnya. Kan lucu ini. Nah, akhirnya membuat apa? Orang ngomong. Oh, Tawa ikat di gagah. Kalau berbicara tegas, keping. Eh, dan paling ngomong ini. Lo ngerasanya akhirnya. Ya. Enggak pakaian yang layak. Sesuai beda kalau memang lakinya tadi itu kemayu nah, orang yang nyadari ya, orang nyadari aja nih kemayu itu nah, ngadari. sama halnya kalau perempuan misalnya pakai pakaian yang layak yang sesuai syariat yang sekiranya nggak dihina orang tidak dicaci orang tidak difitnah orang atau tidak digunjing orang pakaian yang layak kadang dirasani ngamuk Padahal yang membuat orang ngerasani ya dia dari pakaiannya misalnya orang ngerasa nilaiyo, Ini ki wong wedok tapi pakaiannya kok ngono, sakno baju Dia dengar marah, kakap-kap misalnya, loh. Yang membuat orang berbicara ini kamu, mestinya kamu memakai pakaian yang layak pakai pakai yang nyala dirasani misalnya si ngerasani kau no obat ya, yang ngerasani kau no obat ini pakainya sudah bersih rapi layak sesuai syariat misalnya baik dari laki atau perempuan oh no, sing ngerasani lah kau no obat keras si ramadu tadi no batung ya, nak ngomong meneng atau bawakan lem ya, kasih minum dia biar minum akhirnya ini toh si ya, nak ngomong repot kita Maki sesuai sudah. Mau orang ngomong, ya salahnya yang ngomong. Ya, tapi kalau kita maki nggak sesuai, kemudian orang ngomong, itu salahnya kita. Makanya kalau kita memaki pakaian yang sesuai dengan syariat, yang itu akan meminimalisir orang berbicara tentang kita. Dari pakaian. Ya, dari pakaian. Sana Omar pernah berkata kepada Salman Al-Harisi. Sana Omar. Ketika Salman datang ke Sena Omar, Sena bertanya, "Mal balakoka ani mimata Apa yang kamu dengar sesuatu tentang aku yang nggak kamu senangi? Jadi sesuatu yang nggak kamu senangi kamu mendengarkannya tentang aku. Apa? Fastaafa. Nggak mau menjawab, nggak mau ngomong, Salman." Fa'allah alaih Dipaksa sama saya Apa? Minta maaf enggak enggak, 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 Apa dipaksa? Akhirnya sampai mengatakan Bala ini Anna laka hulaten Katanya Salman Aku mendengarkan tentang kamu Bahwa kamu ini memiliki dua pakaian Yang bagus itu Yang mewah ya. Talbasu ihdama bin wal ukhra bilal Satu kamu pakai di waktu pagi Satu kamu pakai waktu sore jadi pagi sore ganti. Pakaian yang mewah. Bukan sederhana yang biasa tapi yang mewah. Pagi dan sore. Nah, dua. Pagi beda, malam beda. Kemudian aku juga mendengarkan tentang kamu bahwa kamu kalau makan sepiring ada dua macam ikan. Daging. Ikan misalnya. Atau apa dan apa itu dua macam. Nah, kalau kita kan biasa ya, bahkan kita terkadang satu piring macam-macam. Nah, Yodaging, ya ikan, kemudian udang, nah, apalagi eh, teri, sego, nah, itu belum sambeli, belum kerupuk, macam-macam. Nah, kalau para sahabat nggak terbiasa seperti itu. Rasulullah Salman ngomong, aku dengarkan engkau kalau makan satu piring atau satu wadah dengan dua lauk. Nah, ini katanya Sana Omar, fakat kufituhma, sudah. Dua ini aku akan jauhi. Ya, keduanya akan aku jauhi. Jadi akan aku memiliki ya, yang biasa daripada pakaian, makan hanya akan Aku lakukan e, dengan satu lauk. Lalu Sani Omar mengatakan, Fahal balagoka gairuhuma. apakah ada yang lain selain keduanya ini? Yang kamu dengar tentang aku. Fakala Maka Sani Omar berkata, eh, Sana, eh, Salman berkata, La, gak ada. Nah, ini enak, punya teman seperti itu enak. Dan juga orang seperti sanamar Omar itu enak. Gak nyari kelebihannya toh. Kalau kita kan nyari kelebihan, yo jadi wong, seneng gak wong-wong. kita nyari kelebihannya toh, gimana? Banyak salahnya tadi saya ya. Apa salahku? Nda, kalau kita gak mungkin. yo wong-wong, seneng gak? Asik ya wong, -wong. ya. Yang, yang kita cari kesenangannya, nggak kesalahannya. Kalau mereka enggak kesalahanku apa? Apa yang kamu dengar dari orang-orang tentang keburukanku? Ya. Dipaksa, untuk apa diperbaiki kalau kita kan enggak yang kita cari kelebihan kita sehingga kita enggak pernah uh, me, apa me, mem apa, memperbagus kekurangan kita menghilangkan kekurangan kita menggantinya dengan kebaikan ya. justru kita meningkatkan kebaikan kita tok untuk orang untuk orang kalau mereka tidak nah karena itu katanya ketika sana Omar memaksa enggak wis ini tok. Ya dua ini ya sudah aku akan lakukan oh, melakukan sesuai yang dilihat orang orang nggak seneng pagi pakainya seperti ini malam seperti ini dan itu mewah-mewah dilihat nggak pantas apalagi mungkin di lingkungan atau dilihat orang-orang fukorok -orang yang membuat mereka akhirnya apa? kalau merasa terhina melihat pakaian mereka dan melihat pakaiannya orang yang dilihatnya kan itu pakai pakaian yang sedang aja mahal nggak masalah mahal tapi sekiranya terlihat biasa jangan mahal terlihat wah ini telok kasihan wong yang nggak punya akhirnya melihat pakaiannya melihat pakaiannya sungkan kat mau kumpul nggak enak nggak ngumpul ini bagaimana pakainya seperti ini. enggak, yang biasa aja Hah? قال الحبيب احمد بن عبد الرحمن السجاف رضي الله عنه بعد أن ذكر قصة سفر سيدنا عمر بن الخطاب إلى الشام فقال سيدي عتب سيدنا عمر في ذلك على بذاذة زيه وقال سيدنا عمر إن قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب العزة في غيره Al Habib Ahmad bin Abdurrahman assegaf. Beliau berkata setelah menceritakan tentang ceritanya uh, cerita pembergiannya Sena Omar ke Syam. Sena Omar bin Khattab pernah berangkat ke Syam. Lah Sena uh, Al Abdirah, Ahmad bin Abdul ini menceritakan tentang perjalanannya Sena Omar ke Syam. Lah di tengah-tengah perjalanan atau di saat perjalanannya di ini Sena Omar itu dihina dengan pakaiannya. Nah, pakaiannya yang di bawah standar kepemimpinan lah. Nah, kalau kita kan sekarang ngomong e, ini pakaiannya sederhana, tapi sepatunya larang. Oh Ya, pakaiannya pakai sederhana, ketok eh sederhana. Tapi sepatu ini larang, sami bawon. Ya, pakaiannya terlihat, wah sepatu ini biasa. Ini sama. Ya, tapi orang ini dibudu-budui. Coba lihat tuh pakaiannya sederhana. Yang lainnya, tuh pakaiannya mewah-mewah. loh pakaiannya mewah-mewah, sepatu ini biasa. Lagi pakaiannya biasa, sepatu ini larang. Apa beda nih? sama aja dengan yang sebelum sebelumnya ya, bodoh bodohi orang ya. cuma orang-orang yang bodoh aja yang percaya ya, yang ketipu orang yang bodoh kalau yang pinter ya ndak mudah-mudahan saya, saya termasuk yang pinter. Ya, saya lo ya bule lah sena Omar ini dihina dengan karena pakaiannya di bawah standar akhirnya katanya Sena Omar Inna kaumun Allah bil Islam. Kita ini adalah suatu kaum yang dimuliakan Allah bukan dengan pakaian, tapi dengan Islam. azzata fi Kami tidak akan mencari kemuliaan di selain Islam. Dalam arti apa? Ini sesuai standar agama. Tidak melanggar agama dan juga tidak menghilangkan marwah martabat diri seseorang dalam agama maka orang mau menilai apapun nggak masalah biarkan orang mau menilai karena apa kita nggak mencari kemuliaan di, dari luar agama Islam kita hanya mencari kemuliaan di dalam agama Islam bukan di selain atau di luar agama Islam pakaian yang dipakai dalam Islam itu sudah sesuai menutup aurat tidak menghilangkan harga dirinya, martabatnya. Sudah. Kenapa harus nyari kemuliaan dari luar agama Islam? Standarnya itu harus pakainya seperti ini, harganya sekian dan sebagainya. Buat apa? Nah, karena kita dimuliakan dengan Islam, maka kita tidak akan mencari kemuliaan kecuali dari Islam.